mana dulu nih? Kita mau ke museum. Museum apa namanya? Apa ya? Gajah Haji Ali. Ini hotel ini recommended, lokasinya Batam Center. Namanya Hotel Santika Indonesia. Lebih bagus daripada yang di Haris. Ya, ini lebih baru sih dari yang Haris terus. Ini bagus. Nah, aku tuh semalam. Ini kok kayak tutup ya? Aku nyebrang, aku lihat di sini nyebrangnya. Tapi tetap harus menyeberangi ini sini. Pagi tadi banyak yang lari. Nah, lewat sini mah bisa masuknya. Ya, lewat sana juga bisa. Cuman motong kalau lewat sini. Enggak apa-apa. Iya, sama di sini juga dekat. Dan view-nya juga sama kalau view-nya ke sini. Ini mendung banget, guys. Nah, ini museumnya nih, tapi kayaknya sih sepi ya. Karena sekarang hari Jumat kan, mah. Kalau nggak ada mah ya kita foto-foto aja depan. Ini museumnya, guys. Di belakang itu Haris Hotel, belakang lagi itu apartemen. Ini jadi di sini hotel yang dekat itu dua, ini Santika, Hotel Santika. Itu ada BP Batam. Dan ini tuh kantor wali kota nih. Sama DPRD. Kemarin kita sholat id di sini nih. Imamnya itu di situ. Nah, kita sekarang mau nyoba masuk ke museum ini. Museum Raja Ali Haji nih ada. Ini map legend-nya nih. Pelabuhan Ferry, Masjid Agung Batam di situ sebetulnya, tapi lagi direnov jadi nggak bisa jumatan. Ini namanya Dataran Engku Putri. Kantor Wali Kota Batam, Batam City Hall tuh di sana tuh. Wali Kota Batam. Nah, di sini biasanya orang lari muter situ, muter. Ya. Ya, kita sekarang mau masuk ke museum. Mendingan startnya dari sana. Paling kita ke sana sekarang bentar. Nanya ini udah jam 11 lebih sih, tapi nanya Jumatan. Ini buka mah, mau masuk gak? Raja Ali Batam. Papa masuk dulu yuk. Ini mata uang logam pertama nih, Belanda, Pak. Lodong. Ini lodong nih. Lagi di dalam museum. Museum Raja Haji Ali. Keramik-keramik ini. Ini rumah apa namanya, baju tradisional. Oh, ini kemerdekaan. Mulainya tadi tahun berapa? Itu ada ketegangan-ketegangan yang harus dihubungkan. Ini keramik lagi nih, keramik. Tapi kalau agak mencong ke darah, ke jumlah, jadi darinya akan keramik, berfungsinya agak. Pembuatannya memang sebenarnya layar. Bagaimana layar ini bisa menampung angin? Jadi bagaimana dia? Dan melepasnya itu juga hati-hati, karena kalau tidak biasa melepas itu. Saya berharap kepada kita semua dapat mengenali. Keren. Jodoh tuh di sini. Yuk. Mana? Iya, Harmony Hotel, pantas. Oh,
Katanya udah diruntuhin ya? Sudah. Sekarang jadi apa? Nelayan. Masa Ibnu Syuto. Syuto. Udah ada masa BJ Habibie udah. Oh, ini. Ya, pembentukan otorita. Ya, sama Balerang. Otorita Batam BJ Habibie 1978-83. Mulailah Batam mulai meningkat. Ini HP zaman dulu tuh. Ericsson. Oh, ini BP Batam. Ekonomi banyak yang hilang ini. Belum. Udah lama kali ya? Udah lama kayaknya. Kok nggak ada yang datang ya? Maksudnya orang sini nggak ada yang ini kita. Mengenal. Ada yang tertarik. Mungkin kok anak sekolahnya kan. Sana Melayu. Oh, ini nih baju-baju sama kerajinan-kerajinan. Gendang tuh. Baju-bajunya tuh, Pak, kayak gini. Tari topeng. Surat emak, surat-surat emak. Ini keris, di sini juga ada keris ya. Jadi keris itu bukan cuman dari Jawa. Gendang gitu juga bukan Jawa. Disini juga ada. Ini. Ya. Setengah 12. Sejarah batu. Infrastructure. Infrastruktur lebuk baja. Masjid Sultan. Ini udah Batam sekarang. Oke okay guys, itu dia jalan-jalan di dalam museum. Oke, gimana? Tadi nggak sempat baca banyak sih ya, karena kitanya buru-buru. Terus banyak banget yang harus dibaca, tapi sampai sini dulu jalan-jalan di museum Raja Haji Ali. Ya, cuman memang harus. Koleksinya belum banyak, tapi kalau misalnya waktu luang sih bagus baca semua. Jadi punya apa namanya gambaran tentang tapi sejarah Batam. Mulai dari kerajaan 18 sampai tadi ada masa-masa otorita terus sampai zaman sekarang ya. Oke, jadi kalau kalian yang ke Batam Center jangan lupa kunjungi nih Museum Raja Haji Ali. Gratis ternyata ya, gak ada yang gak bayar. Kayaknya minat kita untuk masuk ke museum tuh harus lebih ditingkatkan kali ya. Karena barusan ke situ tuh sepi banget gitu. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Until next time.